itu satu tujuannya, di samping meningkatkan penjualan dan IKM, juga untuk peduli yang namanya karya-karya tradisional kita. Pemerintah itu punya tanggung jawab terhadap pelestarian yang namanya warisan leluhur kita, baik berupa karya seni, tradisi, adat, budaya, dan lain sebagainya. Ketakutan titian ketika kain tenun kita barangkali dalam satu dekade ke depan sudah mulai tidak ditenun lagi oleh anak Bali, orang Bali, orang yang ada di Bali. Kain tenun tradisional, kain tradisional bila itu diproduksi di luar daerahnya sendiri, itu akan mematikan IKM, mematikan perajin, mematikan yang membuatnya, dan dampaknya mengerikan. Itu dampaknya kita akan kehilangan satu warisan adiluhung yang kita miliki. Itu karenanya mari bangun Satgati, tumbuhkan kembali kesadaran kita apa semestinya bakti yang harus kita berikan kepada bumi Bali ini. Kembali, kembali kita memakai ender dengan kualitas yang sudah diwariskan. Kembali kita memakai ender yang ditenun oleh saudara-saudara kita di pelosok-pelosok kabupaten, Dewan Kerajinan Nasional daerah Bali. Itu berinisiatif melakukan satu cara, ini berpameran hanya salah satu cara saja untuk kami bisa melakukan tugas pengawasan, pengembangan, pelestarian, aneka, memilih, mendampingi IKM-IKM yang menghasilkan karya-karya kerajinan, karya seni juga. Ketika sudah kami rawatkan dan kami bina, kami arahkan bagaimana mestinya Bapak Ibu mempertahankan kualitas produk, meningkatkan sumber daya, kemampuan Bapak Ibu untuk memproduksi mandiri. Kita punya warisan yang kualitasnya bagus, pertahankan itu.